Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyapa warga Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kunjungannya, Mahfud membuka bazar sembako murah serta menerbangkan 1.000 layang-layang bergambar Ganjar Mahfud. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa warga Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu pagi. Kedatangan Mahfud langsung disambut antusias warga. Selain menyapa para simpatisan, dalam kunjungannya Mahfud MD sekaligus membuka bazar sembako murah serta menerbangkan 1.000 layang-layang bergambar paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tadi ada pasar murah, helaran namanya, jadi lalu ada lepas layang-layang, ini kan biasa kesenangan rakyat. Kita juga waktu kecil dulu. Dan ini pasar murah ini diselenggarakan